Kisah Nabi Ayub alaihissalam dirakamkan dalam Al-Quran dalam beberapa surah. Kitab-kitab tafsir ada meriwayatkan Nabi Ayub alaihissalam seorang yang sangat kaya. Apa saja nikmat yang boleh difikirkan, pelbagai jenis haiwan ternakan yang sangat banyak, tanaman-tanaman yang subur yang sangat banyak, tanah-tanah, rumah-rumah, dikurniakan anak yang ramai, kesemuanya 12 orang, seorang yang tampan dan gagah perkasa. Betapa kayanya harta Nabi Ayub alaihissalam, begitu jugalah kayanya jiwa dan kepribadian Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub seorang yang dermawan, sentiasa melakukan amal kebajikan, sentiasa beramal soleh kepada Allah SWT. Tapi Allah nak uji Nabi Ayub AS. Seperti dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang bermaksud ketika Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, siapakah orang yang paling besar ujiannya? Rasulullah SAW jawab, orang yang paling besar ujiannya adalah di kalangan para Nabi. Kemudian orang yang soleh, kemudian orang yang seterusnya dan seterusnya. Begitu jugalah Nabi Ayub AS diuji dengan ujian yang sangat berat. Satu malam, ada satu ribut yang sangat kuat menghancurkan kesemua harta Nabi Ayub AS. Segala haiwan ternakannya mati, segala tanaman-tanamannya hancur, anak-anaknya, kesemua 12 orang meninggal dunia. Rumahnya hancur dan tinggallah Nabi Ayub AS dan isterinya. Ibnu Asakir ada meriwayatkan, Nabi Ayub AS diuji dengan pelbagai jenis penyakit pada tubuh badannya, kecuali pada hatinya dan lidahnya. Dan dengan hati dan lidahnya, dia berzikir kepada Allah siang dan malam, pagi dan petang dengan penuh kesabaran. Penyakit Nabi Ayub AS berlangsung dengan lama. Isteri Nabi Ayub AS melihat suaminya dalam kesakitan. Satu hari, kata kepadanya, wahai Ayub, kamu seorang rasul. Jika kamu berdoa memohon kepada Allah, pasti Allah akan menyembuhkanmu. Dan Nabi Ayub menjawab, dah berapa lama dah Allah bagi kita nikmat kesihatan yang baik? Isteri menjawab balik, 70 tahun. Nabi Ayub kata, 70 tahun Allah bagi kita nikmat kesihatan yang baik, dan sekarang Allah bagi kita 18 tahun ujian. Apalah nak dibandingkan 18 tahun ni dengan 70 tahun nikmat yang Allah dah bagi? Bukankah kita patut bersyukur? Begitulah tingginya kesabaran Nabi Ayub AS. Apabila diuji dengan kesemua hartanya hilang, hartanya yang paling berharga, anaknya semuanya mati, dan dia diuji dengan pelbagai penyakit, Nabi Ayub tak mengeluh. Nabi Ayub tak mempersoalkan pada Allah kenapa dia diuji sampai macam tu. Orang sekeliling, bila dia nampak Nabi Ayub daripada seorang yang sangat kaya, tiba-tiba harta dia semua hancur, hilang, anaknya semua mati, mereka mula bercerita. Ada yang kata, kalau Allah nampak betapa baiknya kebaikan Nabi Ayub AS, mesti Allah takkan uji dia sampai macam tu, sampai hilang, sampai semua anaknya mati. Ada juga orang yang kata, Nabi Ayub AS ni mesti dah melakukan dosa yang sangat besar sampai Allah uji dia kesemua hartanya hilang. Orang sekeliling mula menjauhkan diri daripada Nabi Ayub, daripada keluarga yang rapat sampai keluarga yang jauh, semua tinggalkannya. Jiran-jirannya, semua orang menjauhkan diri daripada mereka, Nabi Ayub dan isterinya, kerana mereka takut mereka juga ditimpa musibah yang sama, iaitu harta yang semua hilang. Dan mereka juga takut penyakit Nabi Ayub AS merebak kepada mereka. Sampai satu tahap, isteri Nabi Ayub AS tak ada siapa nak ambil dia bekerja. Tak ada duit, tak ada makanan. Isteri Nabi Ayub terpaksa menjual rambutnya untuk mendapatkan makanan. Bila Nabi Ayub tahu tentang hal tu, Nabi Ayub terus berdoa kepada Allah. Doa ni dirakamkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya ayat 83 yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan kaulah maha penyayang di antara semua penyayang. Bayangkan ketika Nabi Ayub diuji dengan pelbagai ujian, pelbagai penyakit, Nabi Ayub tak minta pun pada Allah untuk Allah sembuhkan penyakitnya. Dia kata, ya Allah, aku ni dalam kesakitan dan kaulah yang maha penyayang di antara semua penyayang. Nabi Ayub letakkan semua kebaikan tu kepada Allah kerana dia yakin bahawa Allah SWT cuma mahukan kebaikan saja kepada hambanya. Dan Allah SWT pun makbulkan doa Nabi Ayub AS dan Allah kembalikan balik segala nikmat kepada Nabi Ayub AS, dan Allah lipat gandakan lagi jumlah kebaikan nikmat yang Allah bagi kepada Nabi Ayub. Dalam cerita ni, buat kita fikir bila mana kita rasa nak putus asa, dah tak tahan dah sangat dengan ujian, rasa nak putus asa, ingatlah akan kisah ni. Allah cuma mahukan yang terbaik untuk hambanya.